udah 2 bulan ini lebih sering bikin-bikin lah gitu. Terus kayak orang bener. Kita pernah manggung, kita sambut flare. Enggak lah. Ini kan udah ada. Itu udah kayak kerja di situ gue ya. Iya. Maksudnya ya itu kembalinya simpan aja. Goblok. Kerja di PAI. Ya enggak kerja lah, maksudnya menimba ilmu, menimba ilmu di situ habis. Semana dalamnya tuh, Ri? Nanya aja. Gue mau nolongin lu, tapi dia powernya terlalu gede. Karena lu punya utang di gua ya? Iya. Karena punya utang. Iya. Ya, dari situ, dari studio, abis itu kerja di Bursa Efek Jakarta. Jir pialang? Enggak pialang, gua bikin ini apa, info soal apa yang harus dijual, apa yang lagi bagus, gitu-gitulah. Akhirnya ke BEJ, enggak nyampe probation, kelar tuh. Gara-gara, ya itulah tempat ngerokoknya jauh, parkirannya mahal. Kalaupun ada yang murah, parkirannya itu harus jalan kaki, terus nyampe-nyampe di kantornya udah... Parkiran yang jauh. Di bawah jembatan ya. Iya, iya, kalau iya. Parkir yang depan Pacific Place mahal. Lumayan 24.000 sehari. Wah, 2012 apa? 2012. White color dong lo. Pakai kemeja. Ya. Yes. Gitu. Terus habis dari situ ke Citibank. Jual kartu kredit gue pernah main. Kemana? Jual kartu kredit. Di mana? Di Citibank. Iya. Di Citibank. Citibank loh. Oh, gara ada orang namanya si Tibeng. Yes. Tibeng. Mau kalau mau komedi silent-nya diaktifin lagi dong. Biar enggak senyap. Senyap banget. Ya, namanya nyoba. Nyoba yang yakin dong. Ya, yuk. Dari Citibank 2 tahun dari 2 ya 2 ya, tahun. Jadi sales nih. Mulai dari nasabah. Ya nyari nasabah, terus pergi ke pabrik-pabrik, buka rekening, gitu-gitu lah, Pak. Iya, Pak. Naik motor, terus... Ke helm? Pake lah. Gua tuh harus jelas kok. Iya, naik Pak. Naik motor, iya, pake helm nggak? Pake helm. Ini udah mau ceritanya udah kebangun sedih, tapi diruntuhin sih. Yeah, anjing. Kita bisa bukain kan jangan sedih sih. Iya, ya, gitu lah. Ya. Dari situ, habis itu dipindah ke Ismaya. Oh, Ismaya? 2000, ya. Di F&B-nya atau yang event? Lebih event. Jadi ngurusin Dragonfly, Blowfish, ya gitu-gitu. Nggak ada keren-keren. Party dong. Di depan malam dong. Oh iya. Cuman emang nggak doyan. Emang nggak doyan yang begitu-gitu. Nah, kenapa nggak calling kita? Wah, 2000 berapa tuh tadi? 2013. Wah, lagi suka-sukanya kita tuh. 2013. Borok. Oh, kalau perlu nggak makan dah. Yang penting goyang. Nggak. Iya. Kita masih gondrong, Blay. Oh iya, iya. Nggak iya. Mungkin. Oh, iya. Masuk ke klub aja bingung jogetnya gimana. Gue udah bisa. Joget-joget gini-gini. Anjing. Gini ya? Iya. Kemarin cewek sendirian yatim ya. Sendirian. Anjing. Iya bang, bener emang dia lagi pakai itu baju rumah yatim. Iya. Emang nyari sugar daddy juga kan. Ya, gitu. Dan diiringi sambil bermusik juga. Jadi pulang kantor selalu ke studio band, gitu-gitu. Itu udah sama 420? Udah. Sama udah. Okay. Sama si Flare itu tadi. Oh, Flare sama si Flare. Flare itu lah. Flare. Eh, Rik, itu Rik, teleponin. Keluar. Masuk. Oh, udah. Ah, entar kedengaran suara hati lo. Kita dengar sendiri aja itu kalau itu. Eh, aman gak sih itu? Aman ya. Aman, ya. Iya. Terus, fun fact-nya juga, Ariel ini pernah ikut Indonesian Idol. Woy, keren. Enggak, itu juga nemenin. Nemenin? Jadi, teman gue ada yang pengen banget ke Indonesian Idol. Waktu itu di Kemayoran. Ya. Dia bilang, Rih, temenin lah. Ya, akhirnya satu kosan tuh, anak-anak Sumatera pada ikut. Nganterin. Nyampe situ, kayak ngapain ya kita? Ikut aja kan ya udah daftar pakai tuh nomor-nomor yang begitu. Waktu itu jurinya siapa ya? Paul T5.
Paul Latuhae Malu. Ini berarti belum yang buat tayangan ya? Masih audisi. Masih audisi. Ya, ya gitu. Ya udah akhirnya enggak lolos tuh. Memang enggak niat juga, iya. Ya udah. Lu nyanyi lagu apa, Ri? Yang gampang aja. Apa? Slang standar. Boleh dong jangan dinyanyiin. Salah. Slang apaan, Wak? Satu. Apa jadinya? Kok beda tadi liriknya? Itu beda liriknya. Oh, kan nanti nyanyi yang versi anjing bulldog. Nih teman-teman titipan jaksa, sabar ya. Titipan jaksa. Anjing, titipan jaksa. Aduh. Berita sidang belum keluar tuh. Ya lah. Anjing. Ada yang kok tahu sih itu. Berarti kan lu jadi vokalis itu punya band itu sambil kerja. Sambil kerja. Kenapa? Akhirnya memutuskan. Nggak ada, gue action aja, action. Kenapa yang musician? Akhirnya mutusin full time musisi nih? Di musisi. Gara-gara Nui pernah ngomong kayak, kalau lu tetap kerja, yang selamat lu doang, gitu. Tapi kalau lu fokus di sini, yang bisa selamat semuanya. Banyak orang yang akan terselamatkan. Padahal sebenarnya juga nggak bakal ninggalin si anak-anak juga, gitu. Yeah, yeah. Cuman ya udah. Oh, Nui tuh sampai ngomong gitu ya? Dia lagi mabok waktu itu ya? Intisari paling bang, Nui main Intisari doang. Ini banget omongannya bijak, wise banget. Akhirnya memutuskan buat ngeband. Iya. Buat ngeband. Lu masih ingat gak panggung pertama lu 420 di mana? Yang masih nama pakai angka ya? LGN. Diajar LGN banget lagi ya. LGN. Ciputat kan ya? Situ Gintung. Iya. Situ Gintung. Iya. Situ ganteng. Gak nangkep lagi. Itu dong. Lama. Gitu, ya J Club, sorry. Oh, Jack Lutz. Oh, kenapa kita maafin? Ini apa? Apa tadi, Rik? Kenapa? Santai, Rik. Kita udah kenal lama. Santai, Rik. Gak apa-apa. Jack Lutz ya, pertama kali. Jack Lutz. Udah format seperti ini? Udah, iya, udah 420. Tapi dulu pertama kali masih manggung pakai sepatu. Belum ada. Sepatunya punya sendiri, bajunya minjem. Karena gak ada baju yang keren kan, Wak. Iya. Jadi pengen yang kayak Oasis gitu. Oh, masih British lu. Yoi, pake lakaran gitu. Ngomong, liat dulu. Oh, iya. Sorry. Gak haus perhatian. Gini kan. Bukan. Jangan, Wak, gak kelihatan. Gak di swag, gak di sini, gong. Channel gue. Gue gak di... Musi suai deh kalau gitu. Jangan. Yaudah. Iya. Itu. Makanya kalau kita ngobrol, lu juga lihat, Jing. Jangan nunduk. Gua orang pemalu. Dulu gua pemanah. Orang pemalu. Dung. Ayo, let's... Berarti di Jacklot pertama kali. Dan masih gaya British. Iya, pengennya gitu lah, pakai parka. Gitu-gitu pengen. Oh iya, lu sering pakai parka. Iya, gitu-gitu. Udah bawain lagu sendiri, Pak? Udah bawain lagu sendiri. Lagu sendiri tuh yang paling, ini apa sih? Yang orang langsung ngeh, ini 420 nih. Dulu aku tenang pertama-tama. Aku tenang, terus ya udah gitu lah. Apa? Apa, Ri? Aku tenang. Ya kenapa? Ini ada apa sih dari tadi nih? Ngomongin lagu, Bang. Ngomongin lagu? Iya. Aku tenang? Iya. Aku tenang. Itu malah nyanyi dong, gak tenang dong. Oh, iya. Kalau aku tenang ya gini aja. Dia kelihatan tenang. Tangannya ada dumolit. Itu namanya komedi psikotropika. Komedi psikotropika. Kopi. Enggak, saya enggak main roda-roda gila lah. Tapi di Ponokopi ada tau gak itu jualan itu? Enggak tahu gua. Berkedok tempat kosmetik. Apotik Alik ya. Bukan apotik, toko tapi kosmetik, man. Padahal jual boti dia. Dulu ada anjing juga nih. Ada. Nih, tapi kan orang pasti expect 420 itu reggae. Pasti reggae nih.
aroma-aromanya. Dulu kan? Pernah dianggapnya kayak, wah ini pasti reggae nih reggae gitu. Nih. Pas kita manggung kayak begitu kayak, oh lu bukan reggae bang. Pantes lu gak gimbal ya gitu. Ya pokoknya 420 itu pernah di masa yang kita susah dapat panggung gara-gara si namanya tadi. Oke. Okay. Kayak, ya kita aja apa namanya jual rokok tuh susah nih apalagi jualan gele kata. Oh iya iya. Okay, oh dianggapnya jualan elek ya. Iya. Iya iya iya. Padahal iya. Sih iya sih. Udah nyelamatin lu ke situ. Mah turunin ntar surat penggeledahan. Ya 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 amit amit. Amit. Nah, semua di sini bercanda ya. Bercanda. Ya. Tapi mereka serius semua tuh. Kita doang. Tenang aja enggak kelihatan di kamera kok. Gele-gele sanak-sanak gitu. yang ngebikin 420, yang ngebantuin tuh siapa ya dulu ya 420 awal-awal? 420 awal-awal anak-anak aja sih sebenarnya gitu. Sama ada manajer gue yang lama gitu. Sekarang udah enggak. Jadi ya memang aku Nui, manajerku itu, terus sama Robby. Robby kan? Robby Gesha. Robby Gesha. Gecha. Itu bergabung langsung bertiga apa lu berdua dulu sama Nui baru si Robby akhirnya? Enggak, jadi si Robby emang dari dulu kan maksudnya di Gesha-nya kan dia udah lumayan berhasil. Udah lumayan, jadi dia bilang, "Rig, apa yang bisa gue support dia misalnya kayak alat atau apa gitu. Yang penting jangan lupa swipe up aja kan gitu." Iya. Ada barter ya. Iya, ada barternya gitu. Itu roots itu ya, roots. Enggak, kalau roots ya roots, tapi kalau Robby sebagai eksekutif produser gitu. Oh. Oke. Okay. Jadi makanya si Robby kan kadang kalau misalnya kita ada konser yang emang intimate atau apa dia bisa manggung gitu. Ya udah. Dan selalu disediakan tempatnya kan? Selalu disediakan. Sama gitarnya juga. Sama gitarnya juga. Anjing ini masukin. Pokoknya orang tadi kita ketawa ya, ketawa ya pokoknya. Orang jangan. Gue deg-degan langsung. Gue bukan. Nah, lu kenapa memilih untuk ini jadi trademark sih ya. Akhirnya 420 kalau manggung tidak menggunakan alas roban. Bener. Alas kaki dong. Itu baru namanya teman, duet. 420 ke alas roban ngapain? Ya, kenapa tuh akhirnya lu enggak menggunakan alas kaki, Ri? Gara-gara Nui lagi. Nui bilang, "Ri, coba lu carilah sesuatu yang bikin gue nyaman gitu." Karena Nui tuh jarang banget pakai sepatu kan. Maksudnya kemana-mana sendalan gitu. Jadi kayak ya bisa dipakai manggung lari gitu. Terus pakaiannya juga gitu. Ya udah akhirnya dulu istri pernah lama di Bali, di Ubud. Terus ngelihat orang-orang pendatang di situ kebudayaannya kayak pakaiannya begitu. Terus ada yang nyeker gitu-gitu. Cobain. Yang nanya gue loh. Padahal matanya kesini. Yang nanya gue. Wah, Ari kan matanya dua doang. Iya. Masa dia gini kayak iguana? Ya bukan kan yang nanya gue. Iya. Yang Sherlock tempat ini juga gue. Iya. Pay attention ke dia ya lu. Jadi. Tapi ntar bir dari dia ya. Bir dia ntar. Duitnya duit lu ya. Anjing. Belum turun. Cuma enak nih syuting nih, dibayar sama Indri. Oh, baru gajian? Oh, gajian terus minggu sekali. Oh, nikah lagi dong. Udah. Terus ya udah, akhirnya si Nui bilang cari yang nyaman, akhirnya ketemu lah yang begitu. Terus gue jadi kaku, gak apa-apa. Nah, tante juga gak apa-apa. Jadi berkain lah. Iya, berkain-kain seperti itu. Ya udah nyeker lah kira kata Nui. Nah, telepon siapa ini? Telepon saya. Torus anjing. Eh, lagi syuting bro. Lagi syuting, jangan nangis, lagi syuting. Torus, gak tahu. Nah, yuk. Sorry, handphone lama geter kenceng banget. Kalau dia lagi pengen tuh taruh di titiknya tuh. Ntar bilang, "Jis, telepon gua dong," gitu. Kok nggak diangkat? Padahal kan itu
yang bikin kesemutan, getaran. Saya nggak tahu. Ya udah gitulah intinya. Oh udah kelar ini. Udah kelar, gue kira masih ada. Ya. Pernah gak lagi lu manggung kena apa kek? Paku payung. Paku payung. Paku payung, Wak. Paku payung. Nyetrum standar lah. Staples. Warga. Warga ngapain tiduran di panggung? Pagi ke maaf Pak. Wah, kencok lehernya. Apa mantap? Mantapnya gini ya di atas panggung. Anjing warga ya. Warga masa selonjoran di panggung aja. Dia gini ambil. Kepikiran. Lagi nonton portenya. Iya ntar. Hah. Bener dong Mas kalau nyanyi aja. Emang masnya mau nyanyi aja, bapak yang ngapain di situ? Lagi ngobrol, beli ngerokok gitu, gimana tadi kabar? Iya. Tapi nggak ada yang kecelakaan kaki. Kecelakaan belum ada. Nggak ada ya Mas, belum ada. Aman. Itu jadi ciri khas loh, Ri. Apanya? Nggak pakai sendal. Oh, kirain nginjek tangan tadi. Hari mulai komedi. Jadi Ari komedi lesmana. Ari komedi lesmana. Cuman kan lu kan udah pernah kerja di mana gitu kan, sampai di Ismaya gitu kan. Dari kerja sampai musisi, jadi musisi ya. Yeah. Ini udah ngerasa adalah tempat lu buat mencari semuanya. Yeah. Apakah musik ini bisa membiayai lu? Alhamdulillah gitu sih Bang, maksudnya bisa ngebagiin rezeki buat orang lain. Oh, okay. Jam tangan bagus tuh kayak itu. Cincinnya, wih keren juga. Sepatu. Ibu Madura nih. Ibu Madura lagi. Yang buka warung ya. Tapi 3 bulan udah hilang tuh ntar ganti. Tapi murah biasanya rokok dijual di situ. Warung Madura. Batak udah mulai kegeser loh. Yuk. Jadi menurut lo berarti kan lo kan dari 2010 kan, ya. 11 tahun ini udah cukup di sini lah tau? Enggak lah, belum lah. Ini baru mau mulai kali ya. Baru mau mulai. Ya karena kan sekarang banyak pendatang baru. Ya. Terus kayak musiknya jauh lebih canggih lah gitu. Jadi kayak ini mungkin waktunya buat kita di 420 buat nongkrong lagi sama yang baru-baru. Kenceng banget apa sebenarnya barusan? Maaf ya. Soalnya tadi barusan abis transfer. Aduh Nanang, emang miskin banget apa Nang? Aneh. Lu indoor runner apa gimana? Kencang banget apa? Berat banget kayaknya. Lanjut ya. Di sini emang menonton bebas. Udahan kita tampol. Di sini. Ditampol. Justru itu suaranya apa tuh? Oh itu suara dia. Udah 50 tahun lu gue. Ini kita kenalin dulu ya. Iya. Kameranya puter. Kameranya diputar. Dari sini. Nah, Ari ini namanya Nanang. Nah, Nanang. Dia mau cerai sama istrinya nih. Oh, ini anaknya kemarin baru married ya, Nanang. Anak! Oh, kaget saya. Nah, ini namanya Ami, ini gak penting dia. Nah ini Andis. Dia calon ustadz sebenarnya. Lagi stroke. Nah ini namanya Hans, ya. Jadi stand up komedian. Nah sebelahnya, Bang jual apaan Bang? Ganti-ganti terus dagangannya. Iya, Wak. Apa aja? Nyewain kuda di BKT. Servis payung. Dijalanin sama dia. Nyewain kuda di BKT. Dia aja enggak bisa naik kuda. Anjir, nyewain kuda. Dia aja enggak bisa naik kuda. Ya kan dia cuma megangin, enggak perlu naik. Oh, gini. Jodohin kuda. Anjing. Ada perdana gak? Minta nomor cantik. Aduh ya. Abang-abang pulsa di kereta. Tapi kita udah sakrap itu. Oh gitu. Ya. Jadi bebas mau. Oh enggak juga sih. Terus kalau gitu dia minta uang terus.
Nama 420 ya. Itu pernah bermasalah gak sih, Rik? Selain tadi kan lu bilang, wah, oh, kita ya. Ini gak rokok aja susah, yang namanya gitu. Pernah, ya, kayak salah satunya itu, terus ya capnya, maksudnya kayak kadang dulu waktu awal-awal tuh kadang kan banyak yang so asik lah gitu. Iya. Misalnya, ya makanya tadi kan gue bilang kayak ada kali itu iya, kan selalu hampir di panggung lo, Rik. Maksudnya adalah beberapa kali kayak yang ekstrimnya kayak ada yang bakar di dalam mall, kita manggung di mall, bakar. Ya, ya. Gitu. Terus, bakar apa? Saya nggak ngerti nih, bakar apa? Bakar semangat bang. Oh bakar semangat. Bakar semangat. Bakar semangat tapi buat dikendorin. saya pikir bakar semangat matanya merah. itu karena kan memang nama itu kan terafiliasi sama identik. Budaya identik di luar negeri itu ya kayak gitu. Terus kadang suka mereka sosokan yang bakar terus ditunjukin gitu. Oh. Mau enggak bang, Gitu. Ya. Ntar. Sempet jawab ntar ya, sebelum mencegah. Biar komedi. Biar komedi. Akhirnya kan karena beberapa kali gue lihat lu udah ketus nih nanggepinnya. Iya emang. Karena mungkin untuk ngeducate mereka juga kan. Iya karena memang dulu yang bikin kenapa 420 jadinya nggak apa ya maksudnya menyuarakan bahwasannya boleh kayak gitu tapi itu urusan lo pribadi lah gitu, mendingan yang legal-legal aja gitu. Gara-gara dulu waktu kita ikut Jacklot, terus ada satu anak kecil datang ke booth kita, terus gue lagi jadi kasir tuh waktu awal-awal. Terus dia nanya tuh, dia bilang, bang, gue dengerin lagu lu, minta papir dong gitu. Masih kecil. Nah di situ tuh gue mikir, wah ini kacau nih. Asli. Ada beban moral ya. Iya, minta papir. Apa dia nanya, ada jual papir nggak di sini gitu? Tapi lu kasih akhirnya kan? Sama sempat bikin pong-pongan ya kan? pakai struk kasir. Bentar, Jol. Pergi lu. Jangan ganggu kita. Ya gitulah ya, ya resiko. Stigmanya ya. Stigmanya gitu. Cuman kesini ya udah enggak sih. Maksudnya yang so asik ya udahlah gitu. Ya, kita jalan aja. Akhirnya tersaring sendiri juga ya. Tersaring dengan sendirinya. Kalau lagu 420 yang lu paling, wah gue udah malas bawainnya tapi di request lu sama orang. Zona nyaman. Zona nyaman. Nyaman. Selalu itu di request. Iya. Zona 80-an gitu. Tau gak zona anak sekolah ada gak? Ada. Ada. Mau nyebrang? Iya. Zona anak sekolah. Aduh lama nih. Lama gak lewat-lewat. Ah, udah baru lewat. Dia tuh pinter ya. Dalam diamnya dia berpikir. Terus tadi tuh zona nyaman ya. Tadi gue sempet bikin question di biar kayak youtuber. Oh, gue bikin question di Instagram padahal mah bohong. Waktu konser Heliotropisme ya. Di 10 kota tuh ada pengalaman seru deh. Itu katanya lu sempet. Sip, gimana deh? Tulisan nggak jelas ini. Nih harusnya lucu nih. Coba nih. Ayo harusnya lucu nih bang. Lebih lucu nih. Nggak jelas juga nih. Nyari lucunya. Nggak ini. Waktu konser Heliotropisme di 10 kota. Pengalaman seru, ah biasa lah ini mah. Iya udah. Yang tadi sempat cerita di depan juga, tour pertama ya Ria, 32 gigs. Tour pertama 420? Enggak, kalau Heliotropisme itu yang kita bikin sendiri. Karena pada zaman itu kan memang, maksudnya yang angkatanku gitu, kayak Danila gitu-gitu kan belum ada yang bikin tour secara sendiri terus. Betul. Masif gitu. Tour mandirinya ya udah kita bikin di 10 kota. Ya serunya gitu, kita jualan tiket dari kafe itu kafe, terus kayak semuanya, jadi mulai dari loading in-nya sampai loading out-nya, terus ya lumayan besar lah gitu, kayak acara-acara rokok gitu kita bikin. Terus yang ngerasain lah kadang ada yang, karena harga tiketnya kan lumayan gitu, jadi kayak ada yang datang, yang biasanya datang, cuman tadi gue mau ngomong apa ya? Apa ya? Ah Sinte ini mah. Lu ngapain? Aku usah ngerengkong mereka, aku usah. Gak mau pakein, gak usah. Gak mau pakein, gak usah.
Itu mahal satu roll aja. Pakai roll. Ya serunya yang handle-nya itu yang paling seru lah. Jadi kadang ada yang kita expect-nya kayak di satu kota itu yang paling rame, ternyata enggak. Ternyata kotanya yang enggak rame, ternyata itu yang paling rame. Kayak gitu-gitu, 10 kota. Dan itu juga melibatkan teman-teman lokal juga? Iya, teman-teman lokal. Opener-opener ya juga? Jadi enggak ada, cuma sendiri aja. Sendiri aja. Jadi kita bikin 2 sesi gitu, main 8 lagu, 8 lagu. Terus bawain satu lagu terbaru 420 yang sampai hari ini belum dirilis. Wow! Berarti hanya orang-orang yang ke konser itu yang bisa tahu itu lagu apa? Iya. Apakah A? Gua kan co-hostnya. Senang yang satu ini. Ditepokin. Ditepokin. Emang kalian tuh bodoh semua? Ini dia salah satu pendidikan! Aduh, anjir. Lah kalau yang 32 gigs itu? Itu kan waktu zona nyaman keluar. Terus gara-garanya kita join sama satu manajemen gitulah. Terus sempat bilang pengen deh ngerasain yang kayak waktu itu kan bertemu sama Mas Bim Bim gitu-gitu. Dia bilang kalau dulu kita tur tuh lama ri, bisa 6 bulan nggak pulang. Terus ya udah. Waktu itu ketemu sama Mas Erik Sukamti juga bilang, "Ri, gue terakhir itu manggung sekitar 20-an sampai 30-an dalam sebulan." Terus bilanglah sama manajemennya, "Gue pengen nyobain deh gitu. Yang 30-an apa 20-an lah setidaknya." Eh, beneran ternyata. Dikasihlah tuh. Adalah sekitar 4 bulan atau 6 bulan kita ngejalanin itu. Habis itu enggak mau lagi. Enggak mau lagi. Kan, karena katanya tidak sehat. Tidak sehat untuk tim produksi, untuk personil. Semuanya enggak ini. Mas kok jelasin ke saya? Kan karena dia yang ini. Duduk di tengah sih. Giliran di swag mainnya di tengah loh. Lah di swag mah enak, sofanya gede. Lah ini. Ini namanya ruang tunggu syuting. Iya. Karena produksi ya. Ngetik. Oh, karena ini, karena ya bangun, pindah gitu-gitu. Iya, kadang gitu, kita misalnya dari satu kota ke kota yang lain tuh kayak misalnya laundryan di Solo. Iya. Kita manggung ke Medan, ntar mau manggung ke Jogja, yaudah ngambil. Pas pulangnya dari Medan. Wah, nge-manage ininya hariannya juga ribet gitu. Juga ya. Yang punya laundry udah punya keluarga. Ini anak kamu, Mas. Udah nambah anggota keluarga. Anjing, lama banget dong itu. Terus yang pengen lu lakuin sekarang apa nih? Ngejalanin perusahaan. Enggak, sekarang ini. Iya, mencet-mencetin jari. Mencet-mencetin jari. Anjing, anjing. Ya, Mbak Ajis emang dari dulu emang selalu ngerjain. Ya apa-apa, lu pengen ke depannya apa nih? Nggak boleh dong. Boleh dong. Boleh. Ya masih mau ngembangin perusahaan. Jadi, maksudnya walaupun kita independen, tapi pengennya resmi lah gitu. Jadi udah mulai berapa tahun ini kita bayar pajak. Yeah. Terus yang kedua pengen bikin konser. Konser lagi. Mungkin pengen jadi promotor juga gitu, pengen ngundangin band-band yang maksudnya yang side stream lah datangin ke sini gitu. Misalnya kayak ngundangin KOC lagi ke sini gitu, tapi 420 lah ya. Misalnya kayak gue jadi LO, Nui jadi yang calo. Calo tiket. Calonnya dari perusahaan sendiri ya. Masuk sih Nui sih, masuk. Tinggal dikasih tas pinggang aja. Sama anduk sini. Ternyata dari tadi mic gue mati. Demi apa? Ulang dari awal. Apa kabar, Ari? Kabarnya gimana nih, Ari? Gue juga males sih. Masuk, lanjut, Ri. Nggak aman-aman. Pengen bikin konser, terus pengen beli properti yang pasti. Oh. Bisnis properti? Iya, pengen. 420-nya. Oh, itu bagus tuh, Ri, kalau satu cluster 420 semua tuh namanya. Ya, itu. 420 Street. Wah, anjing. Keren tuh. Sebelahnya 419 tetap. Anjing. Terus saya pengen umroh bareng-bareng sama anak-anak. Keren. Itu sih yang paling dekat itu pengennya. Oh, Ari udah mau umroh. Gilang kapan? Ayo dong. Ari udah.
Dia kan agamanya beda. Beda server, Bang. Oh, iya enggak konek ya? Iya. Abang kan Indie Home Servers Media. Oh, itu makasih Ariel Semana udah mau lagi dong. Oke, makasih Ariel Semana. Itu ya kan? Lagi apa sih? Itunya tadi. Itunya kan? Iya. Makasih teman-teman buat Ariel Semana. Kapsir! Ariel Semana kapsir! Thank you.